akan segera berlangsung antara sang pemain yaitu Penyamar Agung yang tengah mengatur pertahanan di tengah lapangan. Sementara sang pemain Sot-Sot Cilat Apoy kali ini sudah berada di dalam, dan sementara Lesmin serta wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini sudah menempati masing-masing. Nah, kita saksikan bersama-sama sebagai sang pemukul bola pertama nomor 1 dari perjalanan sang pemain Sot-Sot kali ini. Sang pemukul pertama kali ini hadir sudah di tengah-tengah kita bersama sang pemain Penyamar Agung di tengah lapangan. Berhasil kali ini pukulan bagus dari perjalanan sang pemain Sot-Sot, saudara. Sampailah sudah di round pertama. Angka yang cukup bagus sebagai angka pembuka kali ini berada di round pertama sang pemain Sot-Sot. Si nomor 2. Nomor 2 perjalanan Sot-Sot Cilat Apoy kali ini memakai kalung cantik sebagaimana dia menghiasi sudah di leher perjalanan sang pemain Sot-Sot. Di tengah lapangan, sang pemain Penyamar Agung kembali akan mengintai perjalanan-perjalanan yang kedua. Namun menyampingkan diri, saudara, hingga dia paspor bola-bola kecil, hingga terjadi lapangan bola yang ke luar lapangan, dan segera dia umpat kembali. Pertahanan sudah dibangun oleh sang pemain Penyamar Agung. Penyamar Agung di sana dia. Iya, tembak saja. Teratasi sudah perjalanan dari sang pemain Sot-Sot di tangan sang pemain Penyamar Agung. Saudara yang datangnya dari kecamatan yang sama kali ini, Kecamatan Manding, itulah dia dari dua kubu Sot-Sot Cilat Apoy bersama sang pemain Penyamar Agung. Lagi-lagi dia sudah angkat tangan perjalanan awal sebagai pada servis pertama. Kali ini ia gagal, jatuh dalam garis pukulan dari sang pemain Penyamar Agung. Angka kosong di home pertama sebagai perjalanan pembuka kali ini sang pemain Penyamar Agung. Penyamar Agung punya nama sementara di tengah lapangan kembali sudah diperketat oleh sang pemain Sot-Sot Rupurwaye. Sudah jongkok kali ini, saudara, dan lambungan kurang sampai kali ini kepada sang pemukul. Iya, sampailah sudah dihampar. Tiga dari sang pemain Penyamar Agung punya nama, dimana dia sang pemukul bola yang ketiga kali ini yang telah bersatukan pandangan bersama sang pelapungnya. Namun bagus pukulan yang ketiga kalinya dari sang pemain Penyamar Agung, hingga dia dah selamat sudah dihampar. Sang pemain Penyamar Agung 5 yang ada, apabila nanti si pukulan si nomor 5 ini ia bisa-bisa memukul bola keras, tidak akan mustahil kedelai akan terjadi yang gempuran atas pertahanan Sot-Sot Cilat Apoy di tengah lapangan. Nah, lakukan sudah pukulan yang begitu manis sekali, saudara. Satu orang dia mencoba akan melangsungkan perjalanan menuju di round kedua, dan akan disambungkan kembali pertahanan di tengah lapangan oleh sang pemain Penyamar Agung. Teratasi masih kali ini, saudara. Sayang seribu sayang, ia sudah hampir-hampir memegang di round kedua. Tinggal beberapa langkah lagi akan sampai, namun masih mendapatkan nasib sial dari perjalanan sang pemain Penyamar Agung. Dari sang pemain Sot-Sot Cilat Apoy kali ini, saudara, tubuh yang begitu kekar kali ini, ia menandakan seorang power pada sore hari ini akan memperketat perjalanan dari sang pemain Sot-Sot Cilat Apoy yang lagi-lagi kali ini bagus, saudara. Pukulan dari sang punya pemain Sot-Sot sampai sudah di home pertama. Keunggulan pukulan yang begitu bagus perjalanan dari sang pemain Sot-Sot Cilat Apoy di home pertama. Ramping kali ini, saudara, hati-hati untuk sang pemain Penyamar Agung. Tubuh-tubuh seperti inilah yang cocok dalam melaksanakan pertandingan bola kasih. Kali ini lakukan kembali pukulan yang begitu bagus, saudara, hingga terjadinya dua perjalanan, tiga perjalanan dari sang pemain Sot-Sot Cilat Apoy. Di sanalah dia akan dibakari oleh pertahanan yang sudah dibangun ketat oleh sang pemain Penyamar Agung. Penyamar Agung bersama sang pemain Sot-Sot Cilat Apoy lagi-lagi dia belum mengenai sasaran tembakan yang diluncurkan dan pertama perjalanan
jalan sang pemain Sat-sat jilat apoy. Sat-sat jilat apoy pada sore hari ini penyebab agung mendapat gempuran dari perjalanan sang pemain Sat-sat jilat apoy. Lagi-lagi kali ini masih belum dia menemukan target pertahanan yang dibangun sang pemain penyebab agung. Penyebab agung bersama Sat-sat jilat apoy di ujung lapangan sudah dicoba pada sore hari ini akan diperketat oleh pertahanan sang pemain penyebab agung. Penyebab agung Sat-sat jilat apoy lepas satu orang kali ini saudara, umpan bola ke tengah lapangan kali ini akankah diperketat oleh pertahanan sang pemain penyebab agung. Namun dia ketahuan bahwa orang yang mencoba akan membayang-bayang sudut pertahanan yang dibangun sang pemain. Tembak lagi tidak mengenai sasaran kali ini. Sat-sat rupanya sudah sampai satu orang pada sore hari ini. Perjalanan dari sang pemain Sat-sat jilat apoy. Sat-sat jilat apoy bersama sang pemain tembak saja. Namun teratasi satu personil yang membawa angka kembar pada sore hari ini. Dan akhirnya selamat kembali sang pemain penyamar agung kebobolan di set pertama kali ini dari perjalanan sang pemain Sat-sat jilat apoy. Penyamar agung punya nama. Lengkap dengan kostum yang terpakai kali ini saudara. Ia kobaran api pada sore hari ini di atas gambar singa pada sore hari ini. Lagi-lagi sudah terjepit di sana dia. Pada jalan sang pemain penyamar agung. Satu orang dia masih berjaya pada sore hari ini. Umpan bola ke belakang. Namun bola-bola dia terjadi di tangan sang pemain penyamar agung Sat-sat jilat apoy. Namun dia akan mencoba menetap sementara dia untuk menginap di hari kedua. Angka pun cukup bagus dari perjalanan satu yang ada. Mohon kesabaran, rezeki tidak akan kemana untuk sang lesmeni yang memimpin jalannya pertandingan. Terimalah dengan senang hati terik matahari pada sore hari ini. Namun jatuh dalam garis pukulan dari sang pemain penyamar agung dan sampai sudah di om pertama. Sat-sat jilat apoy pada sore hari ini dengan kostum yang mengerikan pada sore hari ini saudara. Kembali umpan bola sudah terjadi pada sore hari ini menjepit pukulan dari sang pemain yaitu penyamar agung terjadi kekurangan atas pertahanan yang dibangun nanti oleh sang pemain Sat-sat jilat apoy. Sat-sat jilat apoy bersama sang pemain penyamar agung akan dapat teratasi oleh kekuatan sang pemain yaitu penyamar agung bersama sang pemain Sat-sat jilat apoy. Jilat apoy lepas bola di sana kali ini saudara. Akankah dia dapat teratasi dua perjalanan sang pemain penyamar agung? Ia teratasi kembali pada sore hari ini. Akan berlangsung pada sore hari ini sang pemain penyamar agung bersama sang pemain Sat-sat jilat apoy untuk yang hadir saudara-saudara. Bola katanya morga lagi. Kekuasaan sementara di tangan sang pemain penyamar agung. Masuk tempung ke timur. Hei, burung mana? Coba masuk kape. Iya. Kali ini. Ada semua yang mereka. Dua. Hei, Dua orang. Kita kembali seperti kemarin. Bung Zahri sudah memberikan dua personel sebagai pemukul apabila enam yang ada kali ini saudara. Sat-sat jilat apoy pada sore hari ini dan untuk perjalanan selanjutnya kali inilah dia perjalanan sang pemain Sat-sat bersama salah satu pemain penyamar agung yang sama-sama kuat kali ini saudara. Lagi-lagi dia bagus mencetak pukulan sang pemain penyamar agung tertembak kali ini saudara. Dapat teratasi dari tangan pertahanan yang dibangun sang pemain penyamar agung. Penyamar agung punya nama. Tubuh ideal kali ini, tubuh yang begitu bagus dan seksi kali ini saudara. Di mana sang pemukul penyamar agung sudah meminta bola kepada sang pelaku. Lepas sudah kali ini, pendokit saja dan kembali akan terjadi gemburan-gemburan atas permainan sang pemain Sat-sat jilat apoy. Umpan bola ke belakang. Akankah dia bisa melewati ataupun menemukan celah pertahanan yang dibangun sang pemain Sat-sat jilat apoy? Jilat apoy bersama sang pemain penyamar agung. Di nomor 4 merupakan sang pelatih
pada sore hari ini turun gunung untuk memperkuat dia, yaitu tim-tim sang pemain penyamar agung dan pemukul terbaik rupanya. Namun dia bagus, dia didahului pelanggaran dia, didahului pelanggaran dan tembak saja sudah dia pertama. Lima agung, jangan coba-coba pulang kalau belum menemukan kepastian yang di belakang sana, supaya tidak hangus poin-poin saudara. Dan kembali lepas sudah, meluki tajam dia pukulan dari sang pemain-pemain penyamar agung. Penyamar agung bersama sang pemain sot-sot jilat aboy, kembali diperketat oleh pertahanan sang pemain sot-sot jilat aboy bersama sang pemain penyamar agung. Penyamar agung sot-sot jilat aboy, disitulah dia, terjadilah keraguan dia di tengah lapangan sehingga akan diatur pertandingan. Tiga meter untuk sang penada, untuk sang pelari pada sore hari ini akan diatur kembali perjalanan sang pemain penyamar agung. Penyamar agung sot-sot jilat aboy di ujung lapangan sana berputar-putar mencari celah pertahanan yang sudah dibangun oleh sang pemain penyamar. Oh, tertembaklah kali ini saudara. Sayang seribu sayang, kali ini teratasi sudah dari tangan sang pemain-pemain. Iya, yeah, itu sot-sot jilat aboy. Nah, oleh sang kaptennya sudah ditegur sang sot-sot, jangan buang-buang tenaga apabila terjadi pertandingan cor-ancoran di tengah-tengah lapangan. Ayo. Dan kali inilah dia sudah terpasang kuda-kuda sang pemain sot-sot silat aboy. Lakukan sudah menjamping kali pukulan dari sang pemain sot-sot. Sot-sot di tengah lapangan, kali ini dia tidak mengenai sasaran tembakan yang dibidik oleh sang pemain-pemain yang pertama dari sang pemain sot-sot silat aboy 12 yang ada. Entah terjepit di hong pertama ataupun di hong kedua, merupakan orang yang mempertanggungjawabkan atas rekan-rekannya yang hilang kali ini. Namun dia baru sudah menjadi pukulan nomor 2 kali saudara. Akan berlangsung perjalanan sang pemain tembak, tidak mengenai sasaran kali ini saudara. Akankah dapat terlambat lepas bola sang pemain kali ini. Penyamar agung lepas bola yang kedua kali ya, lepas bola kembali. Namun dia satu orang, dia kembali menjadi orang yang sakti di tengah-tengah lapangan. Dan kembalilah dia. Terjadilah baku tembak di tengah lapangan antara sang pemain sot-sot jilat aboy bersama-sama sang pemain penyamar agung. Sang ada, sayang seribu sayang, satu orang ditembak tiga kali gagal, namun rekannya dia memberi peluang untuk korban-korban kepalsuan dari sang pemain-pemain. Iya, itu sang pemain penyamar agung. Lakukan sudah kembali, namun gagal kali di pukulan yang nomor satu ini, hingga dia sampailah di orang pertama angka mati. Sempat memulangkan sang kawannya tadi, dia kembali sudah berada di posisi ruang kotak pemukul dan angkat tangan minta bola, di mana dia sudah siaga akan meminta bola sang pemain sot-sot. Sot-sot lagi dia akan bergerak dan akan meluncur pada sore hari ini, dan kembali dibakari oleh sang pemain penyamar agung. Tembak saja kali saudara. Oh iya, tembakan pada sang besi tepat menyentuh tubuh sang pemain, yaitu penyamar agung. Akhirnya selamat sudah kembali, masih tetap kekuasaan di tangan sang pemain sot-sot jilat aboy. Sang pemain sot-sot, sang pemain sot-sot tidak lepas dari pantauan sang wasit kami. Maka dari itu, jangan segampang itu anda ajak berajak di ruang kotak pemukul. Lakukan sudah pukulan dari sang pemain sot-sot, sampailah sudah di round pertama kali ini. Anggu malam 11 yang ada, scene nomor 11 itulah dia orangnya pada sore hari ini. Terjadi pis komunikasi antara sang penyiar bersama sang Lesbian, saudara-saudara. Lakukan sudah pukulan dari sang pemain sot-sot jilat aboy. Sot-sot jilat aboy bersama sang pemain penyamar agung. Lagi-lagi sampai sudah di yang pertama. 12 malam, 2 yang ada. 12 malam, 1 pun malam. Hingga sebagai mana sang pemukul pada sore hari ini, si nomor 2 dari perjalanan sang pemain sot-sot jilat aboy. Lagi-lagi dia mencapai menjelak pukulan dari sang pemain sot-sot jilat aboy. Ia pergerakan yang tanpa pertahanan kali ini saudara. Dan kembalilah dia, di tengah lapangan sudah diatur kembali pertahanan dari sang pemain sot-sot. Tertembak kali ini saudara, dari tembakan yang begitu
itu didukung oleh titik sentral dari perjalanan pemain penjawar agung akhirnya sampai sudah berada di hong pertama di ruang bebas sebagian kali ini. Penjawar agung itulah dia orangnya sudah kembali keluar dan menuju di ruang letak pemukul saudara-saudara. Dan kita saksikan terus bersama-sama, pantau langsung bersama-sama untuk perjalanan dua tim sosok jalan apoi penjawar agung melakukan sudah bagusnya menjelang pemukulan pemain penjawar. Yang terjadi pelanggaran hingga tidak diberikan gratis langsung saja penyamar agung. Penyamar agung kali inilah dia sudah berada dan merapat di ruang kotak pemukul sejenak akan meminta bola. Dan lepaslah sudah kali ini saudara. Namun menerpa angin saja. Pukulan dari sebuah pemain penyamar agung. Akhirnya angka kosong di hong pertama. Pukul pertama pada sore hari ini. Perjalanan dari sang pemain penyamar agung. Lakukan namun menukik tajam kali ini saudara. Jatuh dalam garis pun iya. Dan atasi kali ini. Ia pergerakan-pergerakan sudah terbaca oleh sang pemain-pemain sot-sot cilat. Apoi akhirnya sampai panggil, maka anda harus secepatnya keluar untuk sang pemain sok-sok bersama sang pemain penyamar agung. Lakukan sudah pukulan dari sang pemain sok-sok cilat apoi, sok-sok cilat apoi bersama sang pemain penyamar agung. Penyamar agung lepas lagi sana dia, salah pengertian dia, hingga satu orang di atas mencoba meluncur menuju yang kedua. Lagi-lagi teratasi satu perjalanan sang pemain sok-sok cilat apoi di tangan sang pemain penyamar agung. Penyamar agung satu penyamar agung. Tinggal beberapa detik lagi akan usai pada sore hari ini saudara-saudara. Mari kita terus saksikan bersama-sama. Lepaslah di sana kali saudara. Bagus kembali mencetak pukulan sang pemain sok-sok cilat apoi. Maksud kami sang pemain penyamar agung. Penyamar agung melangsungkan perjalanan yang tanpa pertahanan dibangun kali ini saudara. Dan kembalilah dia. Akankah dia bisa mengejar waktu yang sudah berputar pada sore hari ini dan menjauh dari kubu-kubu sang pemain sok-sok. Sok-sok cilat apoi bersama sang pemain penyamar agung. Penyamar agung bersama. Sana. Nah, mari kita saksikan pada sore hari ini. Ia tengah berlangsung kali ini, saudara. Perjalanan sang pemain penyamar agung. Penyamar agung bersama sang sok-sok tidak apoi. Di sanalah dia.